Oke guys, jadi saya pakai mata pisau yang 40 cm dari tasku. Oke, jadi rumput ini terlihat seperti mudah ya. Padahal kalau kita mau lihat secara jelas, dia ini memiliki batang yang di bawahnya itu keras ya. Nah, ini contoh. Nah, batangnya ini keras, teman-teman ya. Ini rumput yang sering melekat di celana ya. Ini biasanya tumbuh di lapangan-lapangan bola kaki ya. Kurang lebih rumputnya tuh seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya. Nih. Nih, ini yang suka lekat di celana itu ya. Jadi saya untuk potong rumput seperti ini menggunakan pisau. Saya sudah coba pernah pakai senar, bisa, memang bisa, tapi agak sedikit lebih enak menggunakan pisau ya. Jadi teman-teman kalau mau pakai senar juga bisa ya, bukan berarti tidak bisa ya. Tapi dia memiliki, kalau sudah tinggi seperti ini batangnya keras teman-teman ya. Nah, ini keras ini. Oke, kita potong lagi ya, tadi baru bagian sini. Jadi teman-teman, di bawah ini banyak akar kayu ya. Jadi bunyi-bunyi kletak-kletak itu akar kayu. Bekas kayu dari alpasia ya. Nah, untuk penggunaan mata pisaunya saya pakai yang 40 cm biar jangkauannya lebih luas saat memotong ya. Seperti itu. Saya geser ke sini lagi. Teman-teman bisa lihat sendiri.
Oke, sudah selesai. Kurang lebih beginilah pekerjaan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Sekalian tadi saya membabat di situ ya, itu dekat pohon kelapa ya. Sama, saya pakai mata pisau yang panjang 40 cm ya, ini dari tasku. Thanks for watching. Jadi teman-teman yang ingin memotong rumput, rumputnya itu ya bercampur, kadang ada rumput yang pendek, yang panjang. Jadi dalam satu medan itu bermacam-macam jenis rumput, jadi lebih baik pakai pisau ya. Oke, semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.